Oh, lagi di rumah warga nih. Lagi mau main bola. Siap. Siap, Pak. Bagi yang mau update arah setiap hari, jangan lupa subscribe. Hai Rans Lovers, salah satu hal kenapa Raffi Ahmad banyak dijadikan panutan adalah kerja kerasnya yang tak mengenal lelah. Seperti hari ini, baru mendarat usai liburan dari London, Raffi pun langsung terbang ke Ambon, Maluku untuk mendampingi Mas Gibran bersilaturahmi dengan para raja Maluku dalam rangka menyampaikan aspirasi rakyat. Dan tentunya kehadiran Raffi di sana langsung disambut antusias ribuan masyarakat Maluku. Oke, Mas, siap. Kaisan, rame, Eva, rame siapa, Eva, oke, Eva, rame, mantap, keren banget. Halo Ibu, apa kabar? Sehat. Waduh. Konsisten dalam mendukung UMKM, Raffi pun juga sempat mampir menghadiri salah satu event yang isinya para UMKM lokal masyarakat Maluku yang langsung diborong sama Raffi dan Mas Gibran. Wah, ini UMKM dari Maluku ya. Wah, keren. Saya borong, saya beli ya. Brio, beli Brio semua. Ini juga. Permisi. Ini juga keren. Ini asli Maluku ya. Wah, keren. Keren, Mas. Brio, Brio. Pokoknya borong, Brio. UMKM Maluku harus bangkit. Keren lo ternyata lo. Baju-baju bagus-bagus lo. Keren, Mas. Kalah. Belum Mas. Keren banget. Belum ini. Ini keren. Ini juga nih, wah. Long, keren. Apa itu? Ini motif parah. Dan tadi Raffi juga sempat mampir ke salah satu rumah warga untuk menumpang ganti baju persiapan tanding bola bersama Mas Gibran dan masyarakat Maluku lainnya. Oh, lagi di rumah warga nih. Lagi mau main bola. Siap. Siap, Pak. Siap. Selamat pagi. Siap. Kada nih. Halo. Permisi ya ikut ganti baju enggak apa-apa ya? Iya, enggak apa-apa. Kita lagi di rumah warga di Maluku, Ambon. Wah. Oke. Rame nih, main bola nih, main bola. Ya, semua halo. Ya Bu, sehat ya Bu, sehat-sehat ya semua. Oke nih, bola. Maluku, Ambon, kapan lagi? Main bola.